Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya di Johanzi Vlog, jalan-jalan di Sulawesi Utara. Apa kabar semua? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan baik. Di video kali ini kita mau ajak jalan-jalan di seputaran Tuminting. Cuman kita mau ke arah yang ke utara ya. Ini lumayan panas, daerah Tuminting memang panas ya. Bisa lihat kanan kirinya ini padat dengan orang jualan, tapi lebih padat lagi kalau di menjelang Idul Fitri. Biasanya di sini banyak sekali penjual-penjual makanan siap atau makanan jadi gitu untuk buka puasa. Oke, kita mau telusuri ini jalan-jalan ini ya. Semoga tidak membosankan. Kalau ke kiri itu namanya ke Maasing ya. Tapi video Maasing kan lewat situ. Sekarang kita akan menuju ke daerah-daerah atau jalan-jalan yang saya belum pernah lewati gitu. Ternyata ya luas ya, banyak juga nih jalan-jalan juga teman hati ini yang belum saya lewati juga. Wow.
sore hari ini, jadi memang jam-jam orang pulang kantor ya cukup sibuk kendaraan. Rencana saya mau jalan sampai di Pandu ya. Jadi tadi saya berjalan dari pertigaan di Pasar Tuminting menuju ke Pandu. Ada orang mempunyai acara ini. Selamat datang di Desa Bailang. Bagusnya lewat mana ya? Kayaknya kita mau lewat Jalan Raya Bailang. Bailang itu nama tempat ya. Wih, padatnya sana padat, sini padat, semua padat. Jam-jam segini memang di Kota Manado sangat padat. Sedang ada pembuatan apa ya, irigasi ya. Jadi memang membuat macet sih. Tapi nggak apa-apa, kan untuk kebaikan, kelancaran air ya, air mengalir lancar, agar tidak menggenang tugot ya. Coba kita naik sini ya, penasaran kita dengan sini nih. Oke, tong gas, nggak ada apa-apa di sini ya. Jalan Loreng, orang lewat Jalan Loreng ulang ini. Jalannya cukup krusial, naik turun ini naik ini. Mohon maaf kalau video saya kurang presisi karena saya konsentrasi di jalannya kecil, licin. Naik bergelombang lengkap yang enggak kotek, bagus jalannya. Di sini bisa dilihat ya, kalau mau ambil Kota Manado itu dari sini pakai drone ya, enggak perlu naik tinggi-tinggi, langsung dapat ya semua. Saja.
sejak sering ngevlog saya jadi ya sedikit banyak hafal saya lah jalan-jalan yang ada di Sulawesi Utara ini. Pingin sekali saya mau ke arah luar kota ya, kayak di Mitra, Minasa Tenggara, dan Kota Mumbagu, Motoling ya, ada kita lihat ada request ke Motoling. Pasti saya akan ke sana kalau memang saya sudah free ya. Orang Manado bilang free, artinya waktu longgar saya pasti akan langsung ke arah Motoling. Kalau ke Motoling itu langsung sekalian aja terus-terus sampai di Kota Mumbagu ya. Jadi di balik hiruk-pikuknya Kota Manado ada tempat-tempat yang seperti ini ya. Jadi yang masih hijau, sunyi ya. Kendaraan sangat jarang. Warga berjalan ya, tidak naik motor. Ada juga, masih ada di sini. Kalau mau lihat kanan kirinya ya begini seperti ini. Sama ya dengan daerah. Cuma bedanya kalau di sini ada orang bikin kopra. Di tempat begini itu mengasihkan ya teman-teman. Istilahnya apa ya, tadi habis lewat tempat yang begitu padat kendaraan, jarak pandang itu begitu pendek deket. Nah, sekarang ini luas, puas memandang ke depan itu los ya. Orang-orang masih banyak berjalan ya orang sini ya. Kemungkinan besar yang rumah-rumah di sini, tapi nggak tahu juga ya. Tapi menurut saya kayaknya dulu menunggu kopra di sini ya. Ya, akhirnya menetap di sini ya. Karena di sini memang kebun kelapa gitu. Salam dari kami ya buat warga Loreng yang ada di sini, dan ini sebenarnya sudah bukan jalan Loreng sih, atau masih ya? Kayaknya masih deh, karena Loreng cukup luas untuk kawasan Loreng sendiri. Cuma tadi saya sekedar melintas ya, karena tujuan saya ke Pandu, ke arah Pandu sini. Aduh, haus sekali ya. Cari minuman dulu saya. Itu anak HP-nya jatuh berantakan. Kalau jalan di sini tuh yang perlu hati-hati karena kadang-kadang ada sapi menyeberang ya. Menyeberang tiba-tiba itu sapi dari kebun. Bisa dilihat di situ ya, ada sapi di sana ya, lagi merumput. Boleh dibilang ini jalan pintas sih, kalau yang perlu cepat itu bisa lewat sini. Tapi ada perumahan juga di sini, banyak rumah ya di sini ya.
Saya sudah nyampe sini. Serasa saya akhiri ya video saya di sini. Ini pertigaan ini kalau lurus sana kan ke arah Politeknik. Kalau ke kiri ke arah Pandu ya. Sini. Video Pandu bisa lihat ada beberapa video saya mengenai Pandu ya. Kira-kira begitu teman-teman video dari saya. Salam dari Kota Manado, salam dari Sulawesi Utara. Torang semua bapak saudara. Tunggu perjalanan saya di kota atau kabupaten yang lainnya seperti Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bitung, Kota Mohon, Kodano, dan kota-kota Mubati. Torang semua bapak saudara.